Lantas bagaimana dengan harga gula pasir di ibu kota? Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga sudah berada di Pasar Palmerah, Jakarta untuk memantau pergerakan harga gula pasir. Dian, harga gula menjadi salah satu penyumbang inflasi April. Apakah memasuki awal bulan ini harga gula sudah mulai turun? Ya, my sister dan juga saudara, kalau kami pantau khususnya di Pasar Palmerah, Jakarta Barat hari ini, belum ada penurunan untuk harga gula pasir, karena memang tadi kami pantau harganya masih di kisaran 17.000 hingga 18.000 per kilogram. Nah, harga ini memang tercatat lebih tinggi atau melampaui harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan sebelumnya sebesar 12.500 per kilogram. Nah, karena gula pasir yang memang harganya terus mengalami kenaikan, Badan Pusat Statistik mencatat gula pasir ini menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi begitu pada bulan April 2020 sebesar 0,02%. Nah, kita akan lihat bagaimana pergerakan harga gula berdasarkan data informasi pangan Jakarta sejak awal tahun 2020 hingga bulan Mei 2020. Kita akan lihat pada awal Januari 2020 harga gula ini masih di kisaran 13.404 per kilogram. Kemudian pada bulan Februari 2020 masih di kisaran 13.000 tetapi naik tipis 13.585 rupiah per kilogram. Dan kemudian pada bulan Maret 2020 kembali mengalami kenaikan berada di level 14.309 per kilogram. Kemudian pada bulan April 2020 melonjak menjadi 17.989 rupiah per kilogram. Terakhir, pada hari kemarin 5 Mei 2020, harga rata-rata gula di Provinsi DKI Jakarta tercatat ada di level 17.872 per kilogram. Nah, memang karena berbarengan dengan momentum Ramadan saat ini untuk menjaga supaya harga gula tidak terus melambung tinggi, kemudian pemerintah juga kembali mewacanakan memang akan kembali membuka keran impor pada awal Mei 2020 sebanyak 150 ribu ton begitu gula kristal putih. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana realisasinya tentu, my sister. Ya, harga gula masih tinggi berdasarkan pantauan dari Dian Silitonga. Namun demikian, Dian, secara historis beberapa barang kebutuhan pokok naik saat bulan puasa dan lebaran. Dari pantauan Anda, apakah harga bahan pangan lain terkendali atau sebaliknya? Ya, sekali lagi kalau memang dari Pasar Palmerah, Jakarta Barat tempat saya melaporkan saat ini, tadi kami sempat berbincang dengan sejumlah pedagang menanyakan apakah ada kenaikan di harga bahan pokok pangan begitu, tetapi para pedagang menjelaskan tidak ada harga yang kemudian mengalami kenaikan secara signifikan kecuali harga komoditas bawang merah yang kami pantau memang harganya di Pasar Palmerah berada di kisaran 50 hingga 55.000 per kilogram. Nah, bicara bawang merah, ini juga ternyata komoditas bawang merah menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi selain gula pasir. Andil inflasinya sebesar 0,08%. Dan selain komoditas gula pasir dan juga bawang merah, ternyata ada komoditas lain yakni emas perhiasan yang juga ikut menyumbang inflasi sebesar 0,06%. Begitu. Nah, selain menyumbang inflasi, ada juga komoditas-komoditas yang ternyata menjadi penghambat inflasi atau penyumbang deflasi. Yang pertama adalah cabai merah yang tercatat menyumbang deflasi sebesar 0,08%. Kemudian juga ada daging ayam ras begitu yang menyumbang 0,05%. Dan kemudian juga ada komoditas bawang putih yang menyumbang deflasi 0,02%. Dan selain itu juga ada tarif angkutan darat yang kemudian tarif angkutan udara maksud saya menyumbang inflasi 0,05%. Nah, kita akan lihat my sister dan juga saudara bagaimana pergerakan inflasi kita dari atau inflasi tahunan kita. Kalau berdasarkan data Badan Pusat Statistik ini pada Januari 2020 inflasi kita tercatat lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada Januari 2019 berada di level 2,68%. Sementara pada Februari 2020 inflasi kita tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada Februari 2019 ada di angka 2,98%. Dan kemudian inflasi kita pada bulan Maret ini juga tercatat lebih tinggi berada di angka 2,96% dibandingkan pada Maret 2019. Nah, pada April 2020 angka inflasi kita tercatat lebih rendah dibandingkan dengan April 2019 berada di level 2,67%.
Dan memang BPS juga mencatat inflasi kita secara bulanan pada April 2020 ini ada di angka 0,08%. Ini juga tercatat terendah atau lebih rendah sejak 17 tahun terakhir atau catatannya pada 2004 saja pada momentum Ramadan begitu inflasi kita tercatat 1,21%. Nah, artinya ini jauh sekali catatan inflasinya. Nah, selain itu, my sister, analisanya yang menyebabkan inflasi kita pada bulan Ramadan tahun ini mengalami perlambatan itu setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah faktor antisipasi yang memang sudah dilakukan pemerintah untuk menjaga pasokan sehingga kemudian harga memang di pasaran cenderung terkendali. Dan faktor selanjutnya ini juga tercatat ada penurunan permintaan barang dan jasa di masyarakat yang memang juga disebabkan oleh penurunan aktivitas imbas dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Nah, faktor yang terakhir juga disebabkan oleh menurunnya daya beli rumah tangga begitu. Nah, memang meskipun memang catatannya bahan pokok pangan kita ini masih cukup terkendali harganya, tetapi pemerintah juga tentu masih tetap harus melakukan sejumlah kebijakan begitu. Salah satunya adalah yang disampaikan oleh pemerintah akan memanfaatkan lahan gambut di Provinsi Kalimantan untuk lahan persawahan. Langsung saja kita dengarkan pernyataan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto terkait dengan hal tersebut. Menghadapi saran dari FAO dan juga BMKG terkait dengan akan adanya musim kering di bulan Agustus di tahun ini di daerah-daerah Jawa, Sulawesi Selatan dan juga NTB, bahkan NTB sudah mulai lebih dahulu, maka Kalimantan yang mempunyai curah hujan relatif masih cukup baik sampai bulan November. Ini menjadi salah satu alternatif yang nanti juga akan dipelajari oleh Kementerian Pertanian dengan Kementerian PUPERA dan juga beberapa BUMN. Ya, Mas dan juga saudara yang disampaikan oleh Menko Perekonomian tadi merupakan salah satu upaya tentu dari pemerintah untuk menjaga pasokan pangan kita sampai triwulan kedua minimal dan kita tentu perlu melihat nanti bagaimana realisasinya. Kembali ke Anda di studio, My Sister. Ya, upaya sudah dilakukan oleh pemerintah, namun demikian tadi ada 3 faktor yang Anda sebutkan. Salah satunya yang jadi perhatian adalah konsumsi rumah tangga yang turun jadi perhatian kita bersama. Semoga COVID-19 bisa segera selesai dan ekonomi Indonesia kembali bangkit. Terima kasih atas laporan Anda, Dian Silitonga.